Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa rizukna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizukan tayyiba wa amalan mutakabbala. Allahumma israh suduru nabi faidil imani bik wa jamiri tawakkuli alaih wa ahyina bi ma'rifatik wa amitna ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik, baik sekalian jamaah Masjid Sabil Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita syukuri bersama. Pagi hari ini kita masuki Ramadan hari yang kelima ya. Bukan 15 mah. Alhamdulillah di hari yang kelima ini kita masih diberikan kesehatan ya, kesempatan, keluangan, terlebih lagi adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyempatkan untuk sholat subuh berjamaah, bahkan melanjutkan dengan tafaqquh fiddin pada kesempatan kali ini. Biasanya sampai jam berapa sana? Suruk ya. Suruk nomor 2 kan. Suruk ya. Baik, dalam kesempatan yang berbagai ini saya akan membahas sebuah tema tentang istighfar ya. Kenapa tema istighfar ini penting ya, khususnya di bulan Ramadan ya? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar, wa dzalika fi kulli lailatin." Di bulan Ramadan itu, sabda Nabi SAW, itu ada yang namanya utaqa'u minan nar, yaitu golongan utaqo. Utaqo itu adalah yang dijanjikan oleh Allah terbebaskan dari azab api neraka. Jadi tidak semuanya, hanya beberapa ya yang disebut dengan utaqo minan nar. Tetapi yang menarik dari hadis ini jemaah sekalian, bahwa Rasulullah SAW menjanjikan kesempatannya itu adalah wadhanika fi kulli laila, itu adalah setiap malam di bulan Ramadan. Jadi bukan cuma kita memburu misalnya yang sudah populer dan itu tidak salah, yaitu al-ashrah al-awakhir fi Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu bagus sekali. Tetapi jangan lupa ada juga hadis yang menjelaskan bahwa rugi kalau kita konsentrasinya menunggu 10 hari yang terakhir. Karena setiap malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hambanya untuk masuk golongan utaqo minan nar. Nah, utaqo minan nar ini artinya kan terbebaskan dari azab api neraka. Kira-kira kalau adabnya kita sebagai hambanya, kira-kira kita diem saja atau apa, Pak? Kalau pengen masuk golongan yang terbebaskan dari azab neraka, kira-kira kita diem saja atau apa yang terbaik yang kita lakukan? Yang terbaik adalah istighfar. Karena apa? Untuk menjemput peluang itu kita perlu memastikan bahwa setiap malam kita itu istighfar.
Dan berita gembiranya ini adalah setiap malam, ya, setiap malam Ramadan. Nah kemudian kalau kita padukan dengan dalil yang lainnya, termasuk Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'arij misalnya, itu jelas sekali wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur itu mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Jadi kalau dipadukan dengan ayat ini, Al-Ma'arij ini, kalau disebut badanika fi kulli laila, jadi kesempatan untuk terbebaskan dari azab api neraka itu di waktu malam, itu kalau kita kerucutkan berarti di waktu sahur. Kemudian juga ada dalil yang menyatakan saat yang paling dekat, akrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi hina sujud, atau kama qala Rasulullah SAW, saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Terus apa maksudnya Rasulullah SAW itu memberikan penjelasan seperti itu? Ujungnya hadis itu fa'aksiru du'a, maka perbanyaklah doa. Nah ini menarik Bapak sekalian, bagaimana kita ini memanfaatkan waktu sahur ya, itu untuk istighfar. Dan posisi yang terbaik adalah ketika sujud, berarti ketika sholat. Nah, di dalam bacaan sujud itu bermacam-macam. Ya, ada subhanu rabbiyal a'la, ada juga yang menambah subhanu rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ada satunya lagi, yaitu apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma gfirli. Ini tombong-tombong bagi yang mungkin belum pernah berdoa sujud seperti itu, monggo bareng-bareng sama saya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma gfirli. Ulangi lagi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma gfirli. Nah kita ambil ujungnya itu, Allahumma gfirli. Subhanakallahumma ma suci engkau, ya Allah, ya ya Rabb kami, wa bihamdi, dengan segala puji bagimu, Allahumma gfirli, aku minta ampun kepada. Ini pas sudah gitu, ketika sujud kita memilih lafal bacaan ketika sujud adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma gfirli. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya, selama-lamanya. Sebagian salaf itu maknai malam itu di bulan Ramadan itu malam terbebaskannya dari azab api neraka itu adalah tunggal. Wiridnya itu tunggal, hanya istighfar saja. Mau dibentuk macam-macam tapi istighfar jatuhnya. Misalnya astaghfirullahaladzim, astaghfiruka wa atubu ilaik, Allahumma gfirli, Allahumma gfir lana, Rabbana gfir lana, wa israfana fi amr. Baik, semuanya adalah istighfar. Nah dari segala bentuk istighfar itu ada penghulunya yang namanya sayyidul istighfar. Wah ini kalau kita baca sekali di waktu sahur, di bulan Ramadan, setiap sahur, ketika sholat, pas sujud, nah, kita membaca sayyidul istighfar, itu sudah menggabungkan semua dalil itu, Pak. Makanya itu, kenapa sampai ada orang yang mengambil kekhusyukan sholat itu, ngambilnya waktu sujud. Wah, dilamakan sujudnya. Ya. Walaupun di dalam hadis yang tadi saya sampaikan, fa'aksiru tu'a, perbanyaklah doa. Kata aksiru tu'a itu bisa artinya dua. Bisa artinya itu satu tapi tidak ada putus-putusnya, tapi itu banyak juga. Atau
segala macam doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya baik, dua-duanya benar. Cuma untuk Ramadan ini ya, yang perlu kita fokuskan itu adalah istighfar. Mungkin kita perlu ingatkan kembali ya Mas kalian bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala, adakah yang lebih tinggi nilai seorang hamba seperti kita-kita yang berlumuran dosa ini ya, daripada dosa kita diampuni oleh Subhanahu wa taala? Apa ada? Tidak ada. Bahagianya kita, tentram damainya kita itu karena apa? Karena ada kepastian bahwa kita terbebaskan dari azab api neraka. Maknanya apa? Kita diampuni. Apa maknanya dari rumah yang besar, rumah yang mewah, kendaraan yang bagus, jabatan yang tinggi, kalau ujungnya itu malah menjadi intipin rokok kan begitu. Na'udzubillahi min dzalik kan begitu. Jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa. Maknai betul Ramadan merupakan kesempatan, bahkan bisa jadi itu merupakan kesempatan terakhir bagi kita semuanya. Kita manfaatkan untuk memastikan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi sifat Ramadan yaitu syahrul maghfirah. Karena apa? Ada dua hadis yang menyatakan tidak salah kalau ulama menyimpulkan seperti itu. Hampir sama redaksinya. Pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan landasan iman dan mengharap perhitungan, penuh perhitungan, yaitu nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ghufira lahu itu adalah bentuk fi'il madhi, bentuk lampu untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi. Ini kalau kembali ke ulama lugah, maksudnya adalah bukan li zaman, bukan menunjukkan waktu, tapi lil hatmiyah, untuk menunjukkan kepastiannya. Tapi ada syaratnya, yaitu apa? Imanan wahtisaban. Itu pasti, kita enggak boleh ragu. Kalau kita betul-betul landasan puasa karena iman dan ihtisab, itu pasti diampuni. Bukan kayaknya, bukan gitu, enggak boleh kita. Harus yakin karena redaksinya begitu. Sebagaimana wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Dan siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan ihtisab, maka pasti diampuni. Itu yang menjadikan, karena aktivitas utama umat Islam sedunia bulan Ramadan adalah puasa dan tarawih kan begitu. Nah, itu dua-duanya itu dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita kembali ke bab istighfar. Yang tadi telah kita sampaikan, alangkah lebih hebatnya lagi kalau kita membaca Sayyidul Istighfar. Bagaimana itu Pak bunyinya Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sunatu abu'u laka binikmatika alaya wa abu bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Masya Allah, saya ingatkan kembali hadis yang berkaitan hal ini. Ini Sahih Al-Bukhari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul istighfari antakula, penghulunya istighfar itu adalah engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi, sampai terakhir tadi ya, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa fadilahnya? Nabi sabdakan, mangqalaha minan nahari mu'minan au mukinan ya, fi hadis akhir, siapa yang melafalkannya di siang hari dalam keadaan mukminan, mengimaninya, di dalam redaksinya mungkinan, meyakininya,
mu'minan au mukinan biha famata min yaumihi, kemudian dia meninggal di hari itu qabla ayyum siya, sebelum sore hari, fahuwa min ahli jannah, maka dia termasuk ahli surga. Wa man qalaha min al-laili wa huwa mukinun biha, dan siapa yang melafalkannya, memanjatkannya di malam hari dalam keadaan dia itu meyakini betul bahwa itu adalah mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala qabla ayyusbiha, sebelum masuk waktu subuh, waktu pagi, fa huwa min ahli jannah, maka dia termasuk ahli surga. Jadi jamaah sekalian, itulah mengapa kemudian ulama ada yang mensunahkan ini dibaca pada waktu pagi dan petang. Ya, pagi dan petang. Itu karena ini. Kalau pagi dibaca, ya, sebelum baca yang sorenya atau petangnya dia meninggal, maka dia ahli surga. Setelah dia baca di petang hari sebelum waktu pagi di mana dia akan membaca lagi, dia meninggal, dia adalah ahli jannah. Gitu. Ini luar biasa, Ibu sekalian. Nah, tetapi di dalam hadis ini ternyata bukan cuma melafalkan yang dijanjikan, fahuwa min ahlil jannah itu adalah qolaha mukinun au mu'minun biha, yaitu harus mengimani, harus meyakini. Artinya apa? Diresapi betul-betul. Nah, maka cobalah kita kupas sedikit saja mengenai redaksi dari Sayyidul Istighfar ini. Pertama, Allahumma anta Rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku. Rabb itu siapa? Rabb itu biasanya disebutkan adalah Sang Maha Pencipta, yang Maha mengatur rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Itulah makna Rabb. Itu orang-orang musyrik Mekah itu mengimani, Pak. Tauhid rububiyah namanya itu diimani, bahwa Allah, mereka mengimani bahwa Allah itulah yang menciptakan alam semesta termasuk dirinya. Yang mengatur rezeki Allah, percaya. Yang menghidupkan mematikan Allah, percaya. Tetapi yang disembah itu Manat, Lata, Uzza, Hubal dan seterusnya. Maka inilah yang kemudian dikoreksi dalam Islam, langsung dikunci Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta. Ilah di sini maksudnya adalah sesembahan yang layak disembah, yang layak diibadah itu hanya engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Maksudnya adalah keimanan yang benar bahwa Allah itu Sang Maha Pencipta, yang mengatur rezeki dan yang menghidupkan dan mematikan. Itu buah yang nyata, bukti benar imannya Allah sebagai Rabb-nya adalah orang itu, hamba itu mau menyembah Allah semata. Harus ada kata sematanya, Pak. Karena ada juga, oh iya saya juga sembah Allah, tapi saya sembah juga laut selatan, pohon yang besar, gunung dan sebagainya. Tapi kalau ditanya nyembah Allah enggak? Nyembah, gitu. Makanya ditegaskan la ilaha illa anta. Kalau syahadat la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Itu maksudnya begitu. Untuk memastikan bahwa hamba ini yang disembah cuma satu. Sebagaimana founding fathers-nya negeri kita ini, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan sembarang Tuhan. Tuhannya hanya satu saja, Allahu Ahad. Nah, maka ditegaskan khalaqtani. Ya, engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Maksudnya apa? Aku siap untuk beribadah menyembahmu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku senantiasa berupaya semampu saya untuk setia dengan janjiku untuk menyembah, dan saya percaya dengan janji-janjimu kepadaku. Setelah itu a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan dari apa yang aku lakukan.
Abu'u laka binikmatika alaiya. Aku mengakui nikmatmu yang engkau curahkan kepadaku. Wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui dosaku. Faghfirni, maka ampunilah aku. Fa innahu, maka sungguhnya la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni segala dosa kecuali engkau. Nah, jadi di sini ada urutannya, Bapak sekalian. Pertama adalah pengakuan atas rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Berkomitmen untuk menyembah hanya kepadanya, ya. Kemudian meminta perlindungan, ya, dari keburukan dari perbuatan-perbuatan kita. Kemudian mengakui bahwa semua nikmat yang kita rasakan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengakui betapa banyaknya dosa kita, di antaranya apa? Kurang syukur nikmat. Mengaku kalau nikmat dari Allah tapi digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rangkaian Sayyidul Istighfar yang diawali dengan ketauhidan, ya, murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian ada i'tiraf, pengakuan atas kelemahan diri kita, dosa, berlumurannya dosa diri kita ini. Kemudian keyakinan bahwa yang bisa mengampuni dosa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta ampunnya hanya kepada Allah Subhanahu. Itulah kira-kira makna mukminan biha atau mukinan biha, yaitu mengimaninya dan meyakini dengan sebaik-baiknya. Nah, maka jemaah sekalian, akhirnya setidaknya, ya, kalau sampai kita ini lolos, ya, maksudnya karena kesibukan kita atau karena mungkin kita pas lemah, karena iman itu naik turun, ya, setidaknya baca itu minimal sekali lah, di waktu pagi sekali, di waktu petang sekali, itu minimal. Itu apa? Untuk menjaga dari itu, kita ini kan harus atur strategi, Mbak, dalam ibadah. Karena kalau pagi kita melafalkan itu dengan penuh keyakinan, sebelum petang kita meninggal, maka kita min ahli jannah gitu. Kemudian kita putus, nah gitu loh, Bang. Kemudian sore atau petangnya, malamnya tidak kita baca, kita meninggal, ya lolos kan begitu. Na'udzubillah min ahli. Makanya dikunci pagi petang, pagi petang, pagi petang. Apakah lagi kalau kemudian di bulan Ramadan ini kita fokuskan betul, ya, di waktu sahurnya tadi kita sampaikan itu sebagai masa-masa yang mustajabah, ya, di waktu sujud, artinya di waktu sholat, di waktu sahur, kemudian yang kita lafalkan doa atau lafal sujudnya adalah subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, kemudian disambung dengan sayyidul istighfar. Udah sampai entah jenengan mau kuatnya mau setengah jam, mau satu jam, mau dua jam, silakan berkholwat kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul meminta ampunannya, minta semoga masuk dalam bagian utaqau minan nar. Demikian Bu sekalian yang bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan atau tidak berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan, dan mari kita komitmen untuk mengamalkannya, karena ini adalah kesempatan yang sangat mahal, kesempatan yang luar biasa. Alhamdulillah kita semuanya saat ini, setidaknya saat ini diberikan kesempatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.